Halo Sobat Jul Kriwil, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, Tata Otomotif kali ini mau jualan mobil. Mobilnya adalah Mercedes-Benz W123 tahun 79. Mobil ini spesial, seperti terlihat sudah mengalami modifikasi menjadi sebuah Mercedes-Benz limousine. Mobil ini tipe aslinya yaitu Mercedes-Benz 230, berarti 2300cc. Mesinnya masih 4 silinder ya di tahun 79 dan karburator segaris. Pokoknya ini adalah mesin pada zaman itu. Udah kenceng karena memiliki tenaga 134 horsepower dan torsinya 205 Newton meter. Mobil ini memang terlihat manis dan cantik. Makanya orang-orang menyebutnya Mercy Tiger. Dia menggunakan ring 15, bannya udah tubeless. Dan seperti terlihat, sekujur bodinya itu banyak dililit dan dihiasi oleh hiasan-hiasan krom ya. Itu, handle pintunya masih model tarik. Dan interiornya ini udah diubah menjadi interior klasik berwarna merah marun. Manis banget kan? Tuh lihat, mulus sekali dalamnya ya. Sekali lagi, ini berbasis Mercedes-Benz 230 tahun 1979. Berpenggerak roda belakang, transmisinya manual, 4 percepatan, 1 mundur. Tuh setirnya masih bawaan asli. Tuh lubang AC, bisa kita lihat juga handle dari rem tangan atau handbrake. Lubang AC yang berada di tengah, konsol tengah. Nah, seperti terlihat manual ya mobil ini ya. 4 percepatan tambah 1 mundur 5, jadi manis sekali. Dihiasi juga ditambah ornamen kayu. Nah, ini kembali terlihat krom di sekujur bodinya. Kita pelan-pelan aja lihatnya. Nah, ada lampu hiasan seperti layaknya sebuah limusin. Itu tambahan ya, modifikasi. Kita mundur lagi, handle-nya handle tarik. Nah, lucu ya, di bagian atasnya tuh bahannya spesial deh. Kayak kerut-kerut kulit jeruk begitu. Kayak kulit, kayak apa gitu, kasar-kasar. Sekali lagi itu tadi, ya, kromnya itu. Nah, kita masuk nih, di bagian interior bagian belakang. Merah marun tetap bergaya klasik ya, yang sangat elegan. Dalamnya udah pasti luas lah bagian belakang, namanya juga limousine. Wah, kita lihat ada apa aja di dalam kabin bagian belakang. Ada TV-nya, tuh, ada lacinya, bisa nyimpen apa aja deh. Jadi kalau pergi keluar kota naik ini enak deh. Wah, bawaan banyak. Wah, itu di sisi dinding kirinya juga masih ada tempat-tempat penyimpanan. Joknya juga masih bagus, dibuat dari bahan kulit. Nah, bagian belakang sekarang nih. Oh iya, mobil ini berplat L ya, daerah Surabaya ya. Bisa dilihat, manis sekali, cantik sekali Mercy 230 tahun 79 ini. Bagasinya luas banget. Waduh, ini mah bawa apaan aja bisa guys. Tuh ya, manis sekali. Semuanya dalam kondisi baik, walaupun ini adalah mobil modifikasi. Rapi sekali, karoserinya jago banget. Jadi buruan aja, harga dari mobil ini seperti yang ada di thumbnail, dibuka dengan harga 260 juta, nego ya, nego. Nomornya untuk nego bisa langsung aja dihubungi, seperti terlihat di layar itu ya. Hubungi aja Bapak Monas itu namanya. Langsung aja ditelepon, diajak, dirayu, diobrol-obrolin harganya supaya bisa deal. Dan ini mobil bisa Anda bawa pulang untuk jalan-jalan atau bepergian bersama orang-orang tercinta dan keluarga. Hai. Sekali lagi Tata Otomotif, ini adalah episode pertama dalam apa segmen jualan ya. Mercedes-Benz W123 tahun 79 modifikasi atau modified menjadi sebuah Mercedes-Benz limousine. Sekali lagi yang udah klik video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih udah menonton.
Jangan lupa nyetirnya hati-hati di jalan, selalu utamakan keselamatan. Salam sehat dan ta 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 ta.